Dia datang kat tempat kita. Datangnya lori dia penuhkanlah barang-barang dia jual. Engkau ambil dia, apa persen dia? 10% ke 5% tak, 7% jual, ikut harga gini lah, harga rendah lah. Habis-habis kau buang lah macam tu. Ah. Aku bagi sate lah begitu. Nanti dia fikirlah kau nak beli berapa kilo. Woi, itu kalau banyak franchise kaya. Kau pintar simpan dalam peti ais. Barang tu boleh frozen lah, frozen. Tak frozen lah, peti ais biasa pun boleh. Jadi kita buat senang kerja lah, senang kerja. Dia kita buat, kita hantar hari-hari kita minta dalam ada 10 food truck kita supply. Satu hari food truck kita dapat jual 400, 10 dapat 1000. Aku boleh sewa kat belakang tu dekat taman bangunan belakang. Kalau ada 1000 satu semenanjung? Tak ada lah, main Kolombo dulu, main Kolombo. Target mesti ada. Jadi dekat belakang tu taman mana tu yang rumah kedai yang menghadap rumah-rumah, di situ ada kosong banyak. Aku boleh ambil satu bangunan terus. Atas tu aku buat aku buat macam penthouse. Aku buat apa semua, office kat situ apa semua boleh lepak. Apa semua aku nak buat macam tu. Jadi pagi kat situ, orang yang sediakan makanan, kita ajar dia. Jadi orang datang tu, pasal mebah pun pasal mebah. Macam tu, jadi kita buat sistematik lah. Ada, kemudian macam yang aku sewa tu, aku boleh buat satu restoran jemputan tau. Kalau orang nak makan macam sini, kita buat kat dia. Orang datang lah, parking senang. Katakan dia nak makan nasi berani, set anak beranak, kita buat lah satu ekor kambing yang kecil tu, kita potong-potong dengan itu ni. Ataupun dia nak makan nasi Jawa punya nasi tu. Jawa punya nasi tu banyak orang tak tahu buat. Jadi aku semua ada menu banyak Jawa punya menu ni. Dia datang setting kat situ, datang dengan family, dia nak bayar charge 1,000-2,000 macam tu. Ada orang datang, kita buat cantik ni lah, galeri macam apa semua. Itu aku nak buat tu. Tapi kena start dengan taman yang mana lah. Aku situ hari-hari niaga, kalau dapat niaga satu hari 2,000 ke 1,000 lebih tu, memang ada duit lah. Tapi aku nak buat sampai malam. Orang buat pagi, pagi sampai tengah hari kan. Aku nak buat pagi sampai malam, kemudian ada muzik kat situ. Budak kawan aku tu nunggu je nak main muzik, free dia. Dia dapat makan, dia main muzik kat situ malam-malam. Itu dekat tengah-tengah tu aku nak ambil tu. Ada yang kosong tengah, tepi belah sana kan. Kau punya idea ni banyak. Banyak idea ni. Alah, aku banyak dah meniaga dah lama. Aku macam-macam benda aku meniaga. Restoran ni pada aku dah mainan aku. Kadang restoran yang macam ni, restoran macam tu. Aku selalu macam-macam. Kira biasanya, percayalah, aku harap aku kamu cakap macam ni, ya Allah Tuhan aku, berilah aku berjaya. Jangan aku kasih fail lagi. Tapi aku banyakkan berjaya. Betul-betul berjaya. Dengan makanan aku campur Western, campur Italian, campur English punya food lah macam tu. Orang yang tak pernah makan tu kita suruhkan lah makan-makan breakfast, English breakfast ke apa. Sini ada buat English breakfast tapi semua bohong. Boleh yang tak betul, kadang kesian kan. Tapi kita tak ada lah nak nyata kan. Yalah dia, kalau nak complete dia punya cost tinggi. Lagi satu, aku belum siap ni aku buat cheese buat sendiri tau. Kalau beli susu, aku beli susu dia tu. Aku pergi beli fill, beli satu bag 50 kilo punya susu tepung. Aku beli kacau, aku buat cheese banyak-banyak. Pasal cheese mahal. Kau kadang bawa RM100 cheese dapat sikit. Ya Allah. Ini kau buat sendiri. Buat sendiri, kacau apa semua. Dia buat dia bukan susah. Dia mesti ada lemon, susu. Suam-suam, masukkan lemon, kacau, lama-lama dia beku tau. Dia beku. Bila beku, kita stapis, kita simpan 2-3 hari. Macam tu lah. Nak buat mozzarella boleh, itu boleh. Jadi orang Melayu kat sini, semua beli mahal, tak tahu. Macam kat England, kita kat rumah buat cheese sendiri tak payah. Beli kat luar. Mahal cheese. Gila. Kadang macam yang keping-keping tu, satu keping ada 12. Kita beli dekat RM12. Kita buat sendiri tu senang aja. Sekarang cheese ni makanan orang Melayu sekarang dah. Itu pasal. Jadi lain-lain tu nanti aku buat benda yang orang tak buat. Tapi yang simple lah. Macam katakan aku buat roti prata. Roti prata tu dia macam roti bom tapi besar lah. Kau koyak dia berjurai-jurai. Jadi kau buat kuah kambing, kuah dal, kuah kaki ayam. Nanti tu berjual macam tu.
itu yang aku nak buat. Ha, nanti kau selalu kena duduk kembali aku lah, pasal apa hari-hari nak elakkan diorang datang makan. Ha, kita buka sama malam tak? Buka sama malam, jadi orang datang makan. Situ malam kosong, tak ada orang. Ha, nanti inilah kau datang pukul 5, aku bawa dokumen-dokumen. Ha, aku nak buat soal perjanjian dengan kedai tu, tak buat lagi. Jadi aku buat sikit perjanjian, kau tak? Nanti dia sign. Nah, sewa tu tunjukkan lah pasal apa. Orang yang nak bagi loan tu dia nak tahu kita datang mana duit nak bayar. Macam tu. Oh, dia kena mati stamp lah. Haa, nanti aku cakap sewa RM2,500 bukan RM2,000 lah. Jadi aku stamping pun boleh. Ha. Eh, stamping sekarang kena online. Dia bukan macam dulu. Oh, iya ke? Haa, aku dah buat lagi tu. Sewa pejabat persatuan aku online lah. Haa, nanti kau buat dengan aku sewa. Kalau pandai dari rumah pun boleh. Ada pada rumah, okay. Lagi bagus, lagi bagus. Tak online. Jadi bila dia bagi aku dokumen tu, dalam masa 2 hari je loan lulus lah. Itu dah boleh start niaga. 2 hari je dah boleh start niaga. Aku cari lori yang sewa tahun ni tu, masuk kedai. Itulah aku buat. Aku dah buat macam tu. Kalau tak jaya pasal muka, aku buat lah dekat depan sana tu, yang di Taman Malu ni. Itu lagi besar tu. Itu kalau nak buat tu, aku pun buat saya buat besar. Orang datang ramai boleh apa semua. Apa, dua kedai. Satu kedai jual air, satu kedai jual tu. Kemudian satu lagi ada budak Chinese food tadi. Tiga kedai. Jadi bila ada tiga kedai, orang ramai lah datang. Tapi tempat dia kecil. Nak store barang dia susah tu. Situ nanti aku carilah perempuan-perempuan yang dulu yang kosong tu, boleh tidur situ lah. Tidur situ malam nanti aku tengah-tengah lah, tengok dia buat apa. Okay, boleh. Nanti kau tengok. Aduh. Okay, kulima nanti ya. Kulima, okay. Assalamualaikum, okay. Assalamualaikum.